Makan. Kali ini kita akan membuat kue bugis dari labu kuning. Nah, ini dia bahan-bahannya. Aku udah siapin labu kuning, cuma kita nggak pakai sebanyak ini. Kira-kira 100 gram labu kuningnya. Kemudian kelapa, dari setengah butir kelapa dikupas, diparut. Gula merah setengah kilogram. Kemudian daun pandan. Aku pakai tepung ketan 1/4 kilogram. Ada santan instan 1 bungkus, garam secukupnya, minyak goreng, air, dan nanti kita akan bungkus dengan daun pisang. Pertama kita akan kukus dulu labu kuningnya. Nah, ini airnya udah mendidih. Sekarang kita kukus labu kuning. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat untinya. Kita larutkan dulu gula merah, kemudian daun pandan. Nah, teman-teman, udah larut seperti ini. Sekarang kita saring, langsung kita buat untinya. Kita masukkan kelapa yang sudah diparut. Kemudian sejumput garam. Ini kita aduk. Nah, labu kuningnya udah empuk nih, teman-teman. Kita angkat ya. Nah, ini selagi panas seperti ini, kita haluskan ya. Nah, ini bisa diaduk-aduk sedikit seperti ini. Kita tunggu sampai gulanya menyusut. Nah, sekarang kita tambahkan sejumput garam. Kemudian santan instan. Sekarang kita masukkan tepung ketannya, ini sedikit demi sedikit ya.
ini kita aduk terus sampai rata. Kemudian kita diamkan sebentar, menunggu labunya agak dingin, baru kita bungkus dengan daun pisang. Sudah kering seperti ini, kadang dia masih menipis, ada air dalamnya. Ini bisa ditekan. Tuh, masih ada air sedikit. Kalau ditekan tidak keluar air sama sekali, itu untungnya baru matang. Nah, ini sudah kering. Sekarang kita angkat. Nah, sekarang kita mulai bungkus ya, teman-teman. Daunnya jangan lupa diisi minyak dulu seperti ini. Ini untuk modelnya sesuai selera ya. Ambil adonannya. Ambil untinya. Tutup lagi. Ini pastikan dia tutup sempurna ya, supaya gulanya tidak keluar nanti. Teman-teman, nanti aku kukus 5 buah dulu seperti ini aja, karena suara anginnya keras banget, aku takut nanti malah tambah kenceng anginnya di luar. Nanti sisanya aku bungkus belakangan. Nah, teman-teman, karena daunnya sudah kalis, ini sudah matang, bisa diangkat ya. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mencoba. Ini habis diangkat, ditunggu dingin dulu sebentar. Nah, ini kalau udah lebih dingin dia lebih kalis lagi. Karena dia masih hangat, jadi masih agak menempel. Kita coba ya. Ini warna kuning labunya kuning banget. Nah, ini dia. Ih, kelihatan lembut banget kan? Ini wanginya perpaduan santan, labu, gula merah, kelapa. Coba ya. Hmm.
Nah teman-teman, kalau aku bandingkan bugis labu kuning ini dengan bugis biasa yang kita hanya pakai tepung beras, tepung ketan putih atau tepung tepung ketan hitam, itu kalau kita pakai tambahan labu kuning ini dia jadi lebih lembut, karena kan labu kuning itu memang sedikit berair. Kalau kalian pengen yang agak keras, bisa ditambahkan sedikit tepung beras mungkin ya pada saat pembuatannya. Tapi kalau yang ini lembut banget, dijamin pokoknya enak, lembut, tidak keras. Kalau kita pakai tepung dari ketan hitam tuh kan kadang keras banget ya. Kalau yang pakai labu kuning itu enak banget. Atau bisa dikombinasikan, pakai tepung ketan hitam, pakai labu kuning, itu pasti enak banget. Teksturnya bakal dapat banget yang pas. Oke teman-teman, sampai di sini resep kita untuk membuat bugis labu kuning kali ini. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel Berburu Makan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.